lebih spektakuler, Dreamboat Indonesia. Akhirnya tim Unas yang maju dan berikan tepuk tangan untuk Nadira yang menjadi perwakilan. Nadira, semoga beruntung ya. Amin. Hari ini kalau kamu berhasil, kamu akan bawa pulang uang yang semoga itu menjadi rezekimu dengan nilai sebesar 50 juta rupiah. Kita akan langsung saja mainkan Nadira dari tim Unas di Dreambox. Dreambox. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 2 kali kesempatan minta tolong, yaitu kepada tim kawan dan tim lawan. Jika semua pertanyaan berhasil dijawab, akan mendapat hadiah istimewa di dalam Dreambox. Sekarang kita mulai babak Dreambox. Kalau begitu, kita mulai. Nadira, ready? Ready. Semoga beruntung. Kita lihat ya. Mampu gak dia sampai ke pertanyaan berapa? Pertanyaan pertama saya. Lintasan planet mengelilingi matahari. Disebut? Orbit. Orbit. Waktu belum mulai udah jauh. Tulis, orbit. Jantung tangan. Gak boleh. Orbit, apakah kita akan kunci ini? Kunci. Kunci? Pasti ya. Pasti. Kunci! Lintasan planet mengelilingi matahari disebut apa? Dia menjawab orbit. Dan jawaban yang benar adalah... orbit! Benar, sekarang. Mudah sekali dia melewati ini. Kita berhenti ke pertanyaan kedua. Pohon kelapa, pohon pisang, padi dan tanaman tebu merupakan jenis tanaman yang berakar apa? A. Tunggang. B. Serabut. Nah, itu pilihan ganda tuh buat ente. Serabut. Serabut. B. Tandai serabut. Baik. Apakah akan kita kunci? Kunci. Oh, yakin? Yakin. Tidak mau tanya? Tidak. Kunci! Pohon kelapa, pohon pisang, padi, dan tanaman tebu merupakan jenis tanaman yang berakar apa? Padi. Dia menjawab serabut. Dan jawaban Anda? Sayang sekali, itu jawaban yang... Maaf ya. Benar! Satu juta tambah 2 juta tadi. 3 juta sudah. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Yang ada 3 juta rupiahnya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada benda. Menginjak gas mobil agar bergerak maju termasuk dalam gaya apa? Minta tolong? Akhirnya. Silakan nengok. Jangan ke sana, sini aja. Nengok aja boleh. Dia mau minta tolong sama kalian. Saya bacakan ya. Menginjak gas mobil agar bergerak maju itu termasuk dalam gaya apa? Gaya? Silent. Bentar. Ada waktunya kalian. Waktu. Gaya. Waktu habis. Pegas. Kayak pegas. Dari tadi gak pegas. Oke. Nadira. Dia sudah memberikan kamu jawaban gaya pegas. Ya. Apakah kau mau kunci atau kau mau minta tolong ke tim yang satu lagi nih? Dari tadi udah. Jangan nengok. Oh, iya. Dari tadi udah gak sabar mereka. Boleh tanya deh. Boleh ya. Oke. Tim ITPLN. Menginjak gas mobil agar bergerak maju, termasuk dalam gaya apa? Dorong. Kalau itu kan udah ada gaya Pegas. Gaya dorong. Gaya dorong. Oke. Kita punya 2 jawaban, yang satu gaya Pegas, satu gaya dorong. Anda kunci dalam 5 detik. Gaya dorong. Gak mau Pegas. Gaya dorong berarti. Kita kunci. Gaya? Kunci, dorong. Dorong. Kunci! Menginjak gas mobil agar bergerak maju, termasuk dalam gaya apa? Kamu kunci gaya dorong. Dan jawaban yang benar adalah? Gaya. Dorong! Benar! 1 juta rupiah, 3
juta rupiah. Selamat, Anda baru saja lolos dari jurang. Berarti Anda menuju ke pertanyaan keempat. Oke? Kita ke pertanyaan keempat. Perhatikan lagu-lagu nasional yang akan saya sebutkan. Oke, tolong tulis. Ibu kita Kartini. Yang kedua, Bagimu Negeri. Yang ketiga, Indonesia Pusaka. Yang keempat, Hari Merdeka. Oke? Sekarang baru pertanyaannya. Dari empat judul lagu yang saya sebutkan, manakah lagu yang merupakan ciptaan Ismail Marzuki? Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. Oke, kita tandain. Kita tandain dulu. Waktumu masih ada. Kamu mau ngecek ke lawan atau tidak? Enggak. Enggak ya? Saya kunci? Kunci. Kalau benar 4 juta, kalau salah kita berhenti di sini. Siap. Kunci? Kunci. Kunci! Dan jawaban yang benar. Adalah Indonesia Pusaka. Maka 4 juta rupiah, kamu lolos dari penyesatan. Kamu bisa. Yes. Maka kita punya 4 juta rupiah tambahan untuk kalian. Plus satu jawaban lagi menuju 50 juta rupiah. Apakah kamu mampu? Insya Allah, dan ingat kamu masih punya bantuan satu kali. Oke? Siap, Nadira menghadap ke depan, semua fokus. Sudah lama kita tidak menemukan pemenang. Apakah hari ini akan pecah rekornya? Pertanyaan kelima, 50 juta rupiah. Samudra adalah laut yang sangat luas. Saat ini ada 5 samudra di dunia yang disepakati secara internasional. Oke? Sampai situ bisa nangkep? Ya. Oke. Pertanyaannya, sebutkan 5 samudra tersebut secara berurutan dari yang paling luas. Silakan. Keluarkan dulu. Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Samudra Hindia. Samudra Hindia. India. India apa Hindia? Hindia. Kemudian Samudra Atlantik. Atlantik. Kemudian Samudra. Samudra, bisa minta tolong. Bisa minta tolong. Oke, boleh. Minta tolong. Kesempatan Anda untuk mendapat 1 juta rupiah dan membantu dia mendapatkan 50 juta rupiah. Saya kasih waktu 10 kamu detik. Lebih pintar daripada kami. Enggak apa-apa. Ada 2 samudra yang belum ditemukan. Samudra Pasifik sudah, Hindia sudah, Atlantik sudah. Samudra Antartika. Samudra Antartika. Antartika, samudra Artik. Artik. Artik, Artik. Antartika ada samudra Artik. Oke. Okay. Terima kasih atas bantuannya, Nadira. Ya. Kamu harus susun. Mana yang paling luas? Oke, paling luas Antartika. 10 detik. Paling luas Antartika. Antartika, nomor 1. Paling bawah Artik. Paling bawah Artik. Nomor 5. Sisanya? Pasifik. Pasifik nomor berapa? 2. 2. Waktu saya udah mau habis. Hindia. Hindia. Dan terakhir ya, itu apa sisanya? Hindia, terakhir. Atlantik. Atlantik nomor 4. Iya, Artik. Artik nomor 5. Iya. Gak tahu iya. Oh. Tolong tulis, Artik nomor 5, Atlantik nomor 4. Gak tahu. Saya kasih waktu 3 detik. Gak tahu. Cek. Tidak. Gak tahu. Sayang lo ini. 2. Udah cukup. 1. Udah. Konser. Gak tahu. Miane. Oke, kita lihat sekarang jawaban Anda. Nomor satunya, kamu bilang Antartika. Iya. Nomor limanya, kamu bilang Artik. Dan nomor 5 itu benar Artik. Nomor 3-nya, Samudra Hindia. Dan Samudra Hindia di nomor 3 terluas itu pun benar. Nomor 4, Atlantik. Kamu bilang di peringkat 4 ya, dari yang terluas. Itu ternyata... Salah.
Anda gagal di pertanyaan kelima. Sudah berjuang dengan baik sekali. Sayang sekali. Jawaban yang benar adalah nomor satu yang terluas adalah Samudra Pasifik. Nomor dua Samudra Atlantik. Nomor tiga Samudra Hindia. Nomor empat Samudra Antartika. Dan terakhir Samudra Arktik. Tepuk tangan untuk permainan yang baik sekali. Walaupun tidak maksimal, tim UNAS kalian membawa pulang uang dengan nilai total 12.700.000 rupiah. Yes. Dan tim ITPLN tadi dapat tambahan 1 juta menjadi 1.800.000 rupiah saja. Tidak apa-apa ya. Cukup perjuangan yang baik sekali sayang. Tidak klimaks, tapi anti klimaks. Tapi tidak apa-apa, hidup memang seperti itu. Ingat selalu hancurkan kemalasanmu ya. Atau kemalasanmu nanti yang akan menghancurkan. Ketemu lagi di kuis bersama kita. Dreambox Indonesia. Sarang kehidupan.